Minggu Oren untuk akhbar New Straits Time NST dan berita harian BH sepanjang minggu ini, dan ia selaras dengan kempen Tropicana Festival yang bermula sejak Isnin lalu. Kempen ini menjadi platform kepada akhbar terbabit untuk tampak lebih segar dan ceria. Selain pertukaran warna kepada oren, akhbar NSTP dan BH yang kini mempunyai 1.2 juta pembaca juga akan memaparkan beberapa seksyen dan artikel tentang kepentingan pengambilan jus untuk kesihatan. Pembaca juga dapat melihat kempen pengiklanan yang dipaparkan selain mendapat manfaat dari inovasi yang dilakukan. Ini merupakan kali pertama di Malaysia surat khabar bertukar warna menjadi warna orange lah. Ia memberikan impak yang besar untuk New Straits Times Press kerana ia memaparkan bahawa kami boleh mengutarakan idea-idea yang inovatif untuk menyesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh para pengiklan kami. Bagi pengurus kumpulan pemasaran pemanis Sandilands, kejayaan kempen Wonder Coffee sebelum ini bersama NSTP membuka lagi ruang untuk bekerjasama buat kali kedua. Sebelum ini, kempen itu berjaya mendapat catatan dalam Malaysia Book of Records. Sebagai peneraju kategori minuman, kami rasa adalah amat penting untuk juga memasarkan kempen-kempen kami dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif. Jadi, jika kita lihat akhbar-akhbar NSTP dan juga berita harian, cara ataupun teknik pemasaran kami adalah lain daripada yang lain. Jika kita lihat dari segi significance ataupun sambutan yang telah kami dapat setakat ini adalah amat menggalakkan, sebab dah baru 2 hari banyak posting yang kami dan respons yang kami lihat di laman sosial, dan juga customer dan juga consumer kami yang memberikan kami feedback amat positif. Tropicana juga mencatat 30% pilihan jus dan jus oren mendahului pilihan rakyat Malaysia. Kempen Festival Tropicana ini akan berakhir 28 September ini.